Halo guys, kali ini saya akan mereview Wifi Panorama Kamera VR360 NetView. Ini sudah saya buka. Seperti ini modelnya. Bohlamnya, lampunya seperti ini. Ini kamera lampunya seperti ini. Ini ada speakernya. Ada juga tempat untuk menaruh memori micro SD. Nah, kita taruh sini untuk menyimpan video atau foto yang kita rekam. Ya, ini. Setelah itu kita coba tancapkan ke fittingan atau ke listrik. Sudah kita pasang, sekarang itu kita coba kita pasang ke listrik. Ya. Setelah kita pasang, kita akan menyeting atau mengontrol dari HP. Ini tidak perlu kita nyeting di Wifi-nya. Kita langsung download aja aplikasi IGC. Setelah berbunyi seperti itu, ini sudah ready. Kita langsung download aplikasi IGC di Play Store. Ini karena saya sudah mendownload, ini langsung aja kita buka. Nah, ini sudah berarti sudah connect itu. Ini caranya masuk atau caranya login tidak saya terangkan. Ini saya tadi daftarnya menggunakan Facebook, langsung cepat langsung masuk dan suruh memasukkan lagi password baru, ya sudah saya masukkan, hasilnya langsung seperti ini. Ini lampunya seperti itu, bisa di auto atau di timing juga bisa. Ini lampunya ini saya hidupkan seperti itu, sekarang saya tel auto aja. Terus itu untuk lampu. Sekarang kalau kita coba kita hidupkan speaker. Nah, ini suaranya muncul. Suaranya muncul. Nah, itu. Suaranya muncul. Nah, seperti itu. Terus coba sekarang mencoba intercom. Intercom. Intercom ini mencoba kita berkomunikasi, mengeluarkan suara dan suaranya bisa dikeluarkan oleh lampu kamera ini. Saya coba dulu. Ini ditekan terus. Coba. Coba. Suaranya berulang-ulang. Jadi suara ini ada mic-nya, juga ada speaker-nya. Bisa digunakan mengirimkan suara maupun bisa digunakan untuk mendengarkan suara. Jadi intercom bisa imbal balik. Saya hidupkan, misalkan saya ngomong halo, halo. Nah, itu suara di lampu terdengar. Misalkan saya ngomong dari lampu juga, ya ya ya. Nah, itu yang dari lampu kamera bisa ditangkap juga dari ke HP. Sekarang kita coba fitur yang lain untuk tampilannya, view. Ini view-nya bisa kita buat seperti ini, ya, gitu. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini, macam-macam. Setelah seperti ini. Banyak tampilannya. Ini menampilkan atap, karena ini posisinya di atas. Nampilkan atap. Sekarang saya pasang aja di ruang tamu aja. Untuk foto juga bisa, ini untuk foto. Ya, misalkan mau kita sharing juga bisa, ini sharing mana, Messenger bisa, ke WA bisa, Facebook bisa. Terus kita untuk playback juga ada ini. Nah, ini playback video, misalkan video. Nah, ini ingin melihat nah, video bisa. Ini belum. Ini gambarnya kurang begitu bagus. Sekarang coba kita langsung aja kita pasang ke ruang tamu. Ya, seperti itu. Tampilannya seperti itu. Ya, letaknya di sana. Nah, itu. Ya, kita coba di sini. Seperti ini kalau saya landscape, kalau saya potret seperti ini, ya,
Ini bisa kita rubah-rubah. Kita tekan pojok lingkaran ini. Modelnya besar mau. Ini bisa kita ganti ini. Nah, ini kita hidupkan, di sana ada anak ngomong, coba. Ya, ini bisa kita zoom. Nah, ini dengan resolusi FHD Full HD ini. Kalau kita rubah SD ini agak pecah. Nah, ini bisa SD, tapi agak pecah. Kita jadi Full HD aja. Nah, itu. Nah, nanti kita bisa ngomong ke anaknya ini tekan ini. Halo Aska. Halo. Nah, itu bisa sampai sana suaranya. Nah, itu. Terusnya kamu ngomong nih gini. Ini ngomong. Ya, coba saya ke sana. Ini coba anak saya ngomong di situ, saya melihat di sini. Coba. Ini. Ayo Aska ngomong, Kak. Halo. 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 Apa kabar? Halo, guys. Halo, guys. Halo. Oke. Okay. Itu ngomongnya di sini kurang lebih berjarak 10 meter. Ini tadi dicoba anak saya bisa untuk ngomong. Ini kalau direngkan seperti ini. Nah, direngkan. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa di sini. Ini bisa untuk cut juga bisa. Ya, kalau ingin snapshot ya bisa, ini kita foto bisa, hasilnya seperti ini. Bisa ke sharing ke WA, Messenger dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada anak-anak ini main anu shop apa automatic shop dispenser. Nah, itu main shop. Iya, ini ada shop dispensernya gitu. Ya, cuma itu aja. Jadi fiturnya cuma itu. Ini modelnya, ini bisa dipilih. Ya. Agak ngelag-ngelag. Kalau ingin playback ini bisa dilihat di playback video misalnya. Nah, ada playback. Nah, ini bisa melihat videonya. Nah, ini seperti itu hasilnya. Nah. Udah, cuma gitu aja guys. Ini tadi waktu kita buka IGC, pertama saya pilih ruangannya di bedroom. Sebenarnya terserah mau taruh mana ya, disesuaikan. Ini walaupun di ruang tamu, saya pilih di bedroom. Oh, anak-anak lari depan. Udah lari, tinggal ini Lukman doang ini. Udah, gitu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.